Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni dan budayanya. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Kecak adalah sebuah tarian yang dikembangkan di Bali pada tahun 1930-an dengan bantuan seorang pelukis dan musisi dari Jerman yang bernama Walter Spiers dengan mengembangkan tarian sakral khas Bali. Tarian ini menceritakan tentang kisah perjuangan Ramayana yang berperang melawan raksasa Rahwana. Dari Bali, kita menuju ke Pulau Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur atau NTT adalah sebuah provinsi di Kabupaten Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara yang berkota di Kupang. Dari Nusa Tenggara Timur, kita menuju ke Kepulauan Maluku. Oh, banyak. Kepulauan Maluku adalah sekelompok pulau di Indonesia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nusantara. Kepulauan yang terletak di daerah sekitar ini dikenal juga dengan sebutan daerah seribu pulau. Sejak dahulu, bangsa Eropa menamakan pulau ini sebagai kepulauan rempah-rempah karena tanah Maluku merupakan sentra penghasil pala, kuli, cengkeh, dan mutiara. Ibu kota provinsi Maluku adalah Ambon yang memiliki julukan Ambon Manise dengan dua agama utama yaitu Kristen dan Islam yang hidup berdampingan dalam bingkai orang basudara. Tarian Otape ini adalah tarian penyambutan para tamu kehormatan pada acara-acara negeri di Maluku. Tarian ini menceritakan tentang suasana hati yang gembira dari masyarakat untuk menyambut tamu kehormatan di daerahnya, sekaligus sebagai ucapan selamat datang. Kombinasi pola lantai dan gerak serta ritme musik yang menghentak membuat suasana yang menyenangkan bagi semua orang yang mendengarkannya. Kita tiba di ujung timur Nusantara. Yang dulu dikenal
Indonesia, negara yang kaya akan budaya, negara yang terdiri atas bermacam suku bangsa, agama dan bahasa, negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, negara dengan jalinan tali kasih persaudaraan yang terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. SMA Negeri 1 Biak Kota adalah Indonesia Mini yang di dalamnya berkumpul semua orang yang berasal dari Sabang sampai Merauke. SMA Negeri 1 Biak Kota kaya akan keanekaragaman suku bangsa, budaya dan bahasa. 37 tahun sudah SMA Negeri 1